Ya, inilah cara tradisional, sobat ya. Cara tradisional untuk mengetes semburan polybag TV ya, tanpa menggunakan tabung TV. Jadi ini saya menggunakan abu rokok, sobat. Abu rokok kita taruhkan di cup polybag ya. Ya, nyembur, sobat ya. Berarti polybag TV ini telah sempurna, sobat. Menyembur ya, mau nyembur ya. Ya, ini saya membawa pulang sebuah bungkusan, sobat ya. Sebuah bungkusan berisi mesin TV ya. Mesin TV merek Polytron Slim, bang, sobat. Polytron Slim ya. Jadi sehabis saya membetulkan kulkas di rumah pelanggan ya, disuruhnya memperbaiki TV-nya ya. Tapi karena hari telah sore, makanya saya bawa pulang mesinnya saja, sobat. Jadi penyakit TV ini waktu saya tes di sana, sobat ya, tidak hidup sama sekali, sobat. TV Polytron ini mati total, sobat. Nah, ini ya, saya bawa pulang mesinnya saja, sobat, beserta tombol channelnya ya. Cuma lampu indikatornya nih lupa saya buka, sobat ya, di TV-nya. Jadi kita bersihkan dulu, sobat ya. Cukup kotor ini. Sambil membersihkannya, kita melihat secara visual ya, komponen-komponen yang rusak. Jadi kalau nggak kita bersihkan, nggak nampak, sobat ya, karena mesin TV ini kan halus-halus ya alat-alatnya. Ya, ini nampak satu, sobat ya, ada ilko yang gembung ini, sobat, di dekat IC kembar, sobat. Masuk 5 volt ya. Nah, ini ada dua buah, sobat. Ini jalur sama ya. Dari yang gembung, kita lihat lagi, sobat. Jadi sebelum kita melakukan tes arus ya, tes tegangan, kita melihat dulu, sobat, secara visual komponen-komponen yang rusak ya. Setelah itu kita ganti, nanti baru kita tes tegangan, sobat, apakah tegangannya normal ya kalau setelah kita ganti. Nah, ini nampak ya, ada dua ilko yang gembung ya, sobat ya. Jadi kita akan coba buka dulu yang ilko dua buah ini, kita akan ganti, sobat ya. Nah, ini nampak satu ya, ada tapak solder yang lekang ya, sobat. Nah, ini sama ya, resistor menuju IC kembar, sobat. Jadi sudah jelas ya penyebabnya ya, tapi ini tidak hidup. Banyak tapak-tapak solder yang lekang, ditambah ada beberapa ilko yang gembung, sobat. Ini sudah saya cabut nih, sobat ya, ilko yang gembungnya satu buah. Nanti kita akan solder ulang kembali, sobat ya, setelah kita ganti ilko yang gembung ini. Ya, ini ilkonya, sobat, satu buah ilko 16 volt 470 mikrofarad, sobat. 16 volt 470 mikrofarad, yang satu lagi 50 volt 100 mikrofarad, sobat. Jadi ada dua buah tadi ya. Kita ganti dulu, sobat. Jadi setelah saya ganti, saya solder ulang, kita akan tes, sobat ya, kayak gini ya, karena saklarnya pun tinggal di body TV, sobat. Jadi saya solder aja dulu ya untuk colokannya. Nah, ini saklarnya saya langsungkan dulu, sobat, pakai 5 solder ya. Jadi ini cara saya mengetes polybag ya, sobat ya, cara tradisional ini. Jadi kalau dia nyembur abu rokok itu berarti polybag telah bekerja, sobat.
Karena tabungnya tidak saya bawa ya. Jauh sobat, kita bawa-bawa tabung TV ya. Jalannya pun parah dan apa. Ini di tempat nasabahnya ya. Kita colokkan dulu sobat, kita lihat apakah polybagnya mau nyembur sobat. Ya, alhamdulillah sobat ya. Polybagnya telah bekerja sobat. Polybagnya nyembur ya. Jadi saya menggunakan abu rokok ini sobat. Bisa juga pakai test pen sobat ya. Pakai test pen. Jadi kalau test pennya hidup berarti polybagnya pun bekerja ya. Tapi ini saya menggunakan abu rokok sobat. Kita ulangi lagi sobat ya. Untuk memastikannya. Ya, nyembur sobat ya. Jadi setelah itu kita cek tegangan supaya lebih meyakinkan sobat. Nah, ini di B tambah ya. B tambahnya 49 normal ini sobat ya, standby ya. Karena kalau polytron memang rendah dia. Beda sama TV Cina ya toh sobat ya. TV Cina B tambahnya 110 ya. Kalau di polytron 50 dia udah ngangkat sobat. Standby ya. Ya ini header sobat 0,2 ya udah bagus ya. Ya selanjutnya kita akan cek tegangan di soket CRT nya sobat ya. Di RGB ya. Ya ini R. R nya 48 sobat. G nya 48. Ini B sobat, B nya 48 ya, normal sobat ya, keadaan standby ya. Jadi RGB bagus sobat. Jadi demikianlah sobat ya perjumpaan kita kali ini. Karena ini semuanya sudah bagus ya, harus normal, semuanya normal, polybag nyembur ya. Jadi sudah dapat dipastikan TV ini telah bekerja dengan normal sobat. Jadi nanti kita bisa bawa ke rumah pelanggan, kita pasangkan ya. Jadi demikianlah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa dibantu channel ini dengan di subscribe sobat ya, di like ataupun di komen, supaya channel ini bisa lebih berkembang sobat, dan saya pun bisa lebih bersemangat lagi ya dalam membuat konten-konten yang lain sobat. Jadi sekian dan terima kasih sobat ya.